Mati lo. Woi, sini woi. Sini woi. Mati lo. Hahaha. Bagus banget kita langsung autoin cuy pakai ini cuy beneran dah. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up my bro? Apa kabar semuanya? Kita kehadiran skin meeting terbaru. Hehehe, mantap sekali sini my bro ya. FFR 1 baru rilis, sudah ada skin meeting-nya. Wow. Wih, ada pedang-pedangnya ya. Keren memang, keren. Top banget deh ma bro. Jadi di gacha ini yang menurut gue menarik, kita akan mendapatkan bom legendary terbaru dan melee terbaru ma bro. Ini sword ya. Wah gokil banget sih. Keren banget ini melee-nya ma bro. Terus kita mendapatkan karakter Kuiji. Tuh lihat tuh ma bro ya. Dan yang pastinya skin mythic FFR 1 ma bro. Wah keren banget nih ma bro. Baru rilis skin mythic-nya langsung rilis. Ih gokil loh ya. Ini iron set-nya harusnya bagus loh ya. Soalnya FFR yang biasanya sih iron set-nya masih agak kurang-kurang gitu lah. Tapi it's okay lah. Lagi pula skin mythic tidak mengubah performa statistik ya mabro. Jadi untuk kalian yang tidak bisa top up, jangan berkecil hati ya. Tungguin aja ke Instagram at kita jubel.in. Biasanya nanti tuh di sana dijual lebih murah gitu loh, daripada kalian harus top up. Atau kalian pengen top up buru-buru, langsung aja ke website go.odeserve.com. Linknya ada di deskripsi di bawah sini mabro. Oke, okay, let's go kita review. Bro, lihatlah bro ini. Gila, skinnya paket lengkap banget ya loadout-nya ya. Jadi kalau kalian full spin nih, kalian tuh dapat lengkap tuh ya, bagus banget tuh. Udah kayak sepaket nasi panas pagi mah bro ya, dapat FFR primernya secondary, dapat sword ya, karakternya Kuiji. Wah, lengkap banget sih mah bro ya. Langsung aja gua mau inspect dulu sih, gua penasaran seperti apa mah bro. Weh. Wow. Wah, gila. Layar gua kebelah. Serem banget men. Asli sih. Oke, iron sight-nya mantep sih. Ya. Ferret bagus, iron sight bagus. Ini keren sekali, tapi gue penasaran sama jarak jauh ya. Wah gila. Ini keren sih. Asli. Bakal meta gak sih? Maksudnya metanya tuh ketika kita pakai skin mythic, mampir jujur-jujuran aja. Soalnya gimana ya, iron sight-nya mantep cuy. Dan ini tuh pastinya sakit banget gara-gara fire rate-nya kenceng ya. Pisau. Pisaunya keren asli. Ini style-nya mah bro. Mati lo. Wah, tapi megangnya satu tangan. Gue kira bakal dua tangan gitu loh ya. Soalnya kan sword yang besar-besar biasanya dua tangan. Ini sword. Keren kalau bisa diakimboin ya sword-nya. Keren bro. Kita akhirnya ada melee terbaru juga. The best lah ma bro. What do you think ma bro? Gua langsung aja dah reviewnya ke ranked ma bro. Udah gak sabaran banget nih ma bro. Kita pakai buat membantai-bantai ya guys ya. Let's go. Oke, sebelum kita play, gue mau nunjukin ke kalian FFR 1-nya ketika kalian level max gitu mah bro ya. Nah, kalian tuh akan mendapatkan nih attachment yang sudah ke-unlock nih dari level 1-nya nih mah bro ya. Bright gold. Wah, keren banget sih mah bro. Nah, seperti ini death effect-nya ya. Death effect upgrade. Wah, seperti kalian terkena pedang dari atas langit ya kan. Wah, mengerikan. Wow, lihat tuh mah bro, kalian mendapatkan wah first blood seperti ini mah bro. Dan wow, kalian lihat sendiri aja deh mah bro ya. Dan ini efek tembakannya. Nah, mantep banget sih mah bro. Mungkin gak sih? Bagus ini, bagus ya. Yaudah yuk. Asli, gue suka banget ngeliatin loadoutnya gitu loh mah bro ya. Sangat matching sekali bro. Woo, let's go dude. Apa weh? Ya iyalah, udah gituin aja dah. Gue bantai-bantai, ini musuhnya beneran nih. Sini ada lagi. Mati lo. Mati kau.
Wah ini bomnya mantep sih. Gue cuma mau lihat. Twing. Wah seperti itu bomnya. Pelurunya tuh kelihatan gitu loh ya. Yuk kita nembak. Ah, bergerak kayak kemana be? Mantap sekali mah bro. Aku suka sekali ini asli. Bagus, serius bagus. Ini bagus dek. Bagus banget pisaunya. Keren ya. Wah, lihat tuh bro. Wah. Dan kita inspect. Mantap sekali cuy. Butet. Ya, mati gua asem. Apa ya? Pas lagi inspect kayak jadi kaca-kaca gitu loh, membingungkan sekali. Friendly Shock RC is coming. Mantap kan? Mantap toh? Mantap toh? Wah gila, recoilnya bagus banget. Ya, gue jadi bisa ngontrol recoil kalau pakai Matic skin gini. Soalnya kan kalian lihat sendiri iron sight-nya kayak gimana. Mantap sih, setup aja nggak sih kita. Bagus banget loh ma bro. Wah. Udah demen banget nih sama skinnya. Advanced UAV ready. Sumpah. Advanced UAV is online. Gua jadi jatuh cinta sama skinnya. Enemy. Wah, gua ingin bacok kau. Duh, peluru gua mau habis lagi. Mana ya, teman-teman? Ada orang. Hey, halo bro. Standing by. Repeat. UAV recon is standing by. UAV online. Kita set up aja nggak sih bro? Set up aja nggak sih kita? Sumpah gue jadi pakai senjata jelek gini. Gue senjata jelek sih teman-teman. Aku kena sniper. Gue jadi menjadi warrior bro. Wah jauh lagi maksudnya. Mati lo. Iya. Yeah. No. Mantap sekali mah bro. Cuma kecepatan pisaunya itu agak lambat sih menurut gue. Tidak terlalu cepat gitu. Agak slow. Wah, mantap sekali. Wah, mati kau. Ya, kau mati lagi mampir. But it's okay lah. Oh my god. Sangat bagus sih. Bagus banget kita langsung autoin cuy pakai ini cuy beneran dah. Asli mau bergo ketagihan bener deh. Yo. Capture the objectives. Let's go man. Pisaunya bagus. Gue kira tapi pisaunya legendary juga gitu. Ternyata masih epic. What the heck? Hoki tuh orang ya. Kamu hoki nak masih nak ah. Gila ini orang berani banget ngambil cek. Wah. Bunding. Lagi sia. Binya. Aduh. Keambil gak tuh. Mana musuhnya? Teman. Bravo. Ya Allah dia kena bom meledak sendiri loh orang. Bravo.
Sumpah ngakak, guys. Sakit banget. Nice, mah, bro. Nice banget, bukan? Nice. Mati lo. Bagus sekali. Kamu iseng banget. Ayo, aku akan menjadi anchor di sini. Mantap. Mana lagi musuhnya? Nice, bukan? Wow. Gue ketagihan melihat skinnya, mah, bro. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. Ya Allah, ada. Ya ampun, mah, bro, molotov orang ngapain sih? Ya nggak apa-apa sih, udah biarin dah. Sering banget ya molotov ya. Oh, gue nge-lag pantesan. Ih. Pantesan main gue tuh kayak apa ya? Kayak kurang gitu loh. Enemy in sight. Mati loh. Enemy's advanced UAV is online. Waduh, dinaikin gua. Enemy advanced UAV. Itu Scarf, wey. Ya, temenku pada bengong. Apa, wey? Kok defense-nya banyak banget? Enemy airstrike incoming. Be careful. Lost the lead. We're capturing Alpha. Advised, hostile hunter killer drone inbound. Captured Alpha. Captured B. Stand by. Captured B. Oh no, nice. Good job. Wah, mesti susah nih kali ini beneran dah. Mantap banget bom gua. Keren ya bom gua ya. Langsung maskil, coy. Cabut, bro. Friendly Shock RC is coming. Mati lo. Mati kau, Dek. Contact with enemy. Oh, gila, sakit banget bisonnya, aneh. Sumpah dah, bang. Teng. Wey, aku ingin bacok dia, mah, bro. Aduh, gagal, mah, bro, ya. Asem sekali. Jadi, tuang bacok udah. Mati lo. Woi, sini woi. Sini woi. Mati lo. Ini jadi nama bro gunsmith atau attachment nya bro ya. Di antara ucap kayak gensi suppressor. Ini barrel nya 20.3 takedown. Bandit steady stock. B4 grip. Terus sama 44 round fast magazine bro. Kayaknya enakan attachment gue sebelumnya deh, mabro ya. Gue saran kalian pakai attachment gue sebelumnya aja tuh di video pertama gue FFR1 tuh, mabro. Langsung searching aja atau scroll aja di YouTube gue, mabro. Karena gue juga masih nyoba-nyoba attachment aja sih. Ya walaupun nyoba-nyoba attachment ini ya tetap enak FFR1-nya gitu loh, mabro. Karena kita
hanya mereview keseluruhan skin aja. Dan menurut gue sih FFR 1 ini mah bro, menurut gue harus ada yang dihilangin dari pelurunya itu loh mah bro. Ketika kita nembak musuh itu kan keluar ya, kelihatan tuh kuning-kuningnya tuh. Nah itu bisa ngalangin vision kita tuh yang kayak gitu tuh. Menurut gue itu sayang sekali sih ya. Gue agak keganggu tuh, jadi susah ngeliat musuhnya mah bro. Soalnya tuh dari vision kita pas kita nembak pelurunya itu kayak keluarnya tuh telat mah bro, masuk ke musuhnya itu agak telat ya. Jadi kayak apa ya, kalian kayak ngeliat peluru-peluru dari Star Wars lah enggak, kayak film-film Star Wars yang ada ciu masih ada gituannya loh ya. Kalau misalnya nggak pakai skin kan langsung masuk gitu, cuma keluar api-api pelurunya kita nggak kelihatan gitu. Nah kalau ini kelihatan mah bro, nah itu menutup pandangan gua gitu. Tapi udah mah bro ya, keseluruhan skin ini bagus banget ya. Untuk kalian pengen gacha udah silakan, bagus banget dah pokoknya ini mah bro. Dan ya mungkin gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa like yang banyak, jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro. Gitu aja untuk video kali ini. Yep, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.